穿了马上穿了感觉那个有风呢我跟中间都不变成了我可能会不见面我是个人说我还不可能会见面我是个人说我还不可能会见面我是个人说我还不可能会见面我是个人说我还不可能会见面我是个人说我还不可能会见面我是个人说我还不可能会见面我是个人说我还不可能会见面我是个ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها الرب امين وصلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين ورسيل سورة الإبراء من سموية والحكمات سورة المتدينين سبقى جماعة مسلمين ومسلمات جماعة الله سكريان الحمد لله كده بالشكور كده الله kita sudah melaksanakan salat qadha maghrib berjamaah ya. Alhamdulillah satu nikmat yang besar ya. Suatu nikmat yang besar dari Allah. Kita kena lihat ini sebagai nikmat. Berapa ramai manusia yang mau ke surau tapi ada halangan. Hatinya di surau tapi mereka berhadapan dengan berbagai kesibukan ya. Ada orang yang hatinya tak ke surau, nah, itu lagi susahnya. Hatinya tak di surau, jalan ke surau susah, nah, itu susah. Padahal kita baru saja dari keluar dari madrasah Ramadan ya. Kita baru keluar daripada madrasah Ramadan. Ramadan ini kata ulama dulu juga kita bincang bulan tepat bertaubat. Kalau orang itu sudah bertaubat, artinya ringan pertobatan. Itu maksudnya. Apa artinya? Sesudah bertaubat, taubat itu apa? Maknanya banyak dosa. Bila dosa sudah dipadam, sudah dihapus, bebanan dosa sudah dibuang, berarti ringan perjalanannya. Nah, tapi kalau sudah Ramadan tak ringan juga, itu masalah berarti. Kita doakan mereka ya. Nah, Ramadan bulan membarui iman. Artinya bila dah habis Ramadan, power bertambah ya, bertambah. Subhanallah. Tapi kalau habis Ramadan power ini cewek itu juga tak ada perubahan. Berarti bulan Ramadan tidak membawa perubahan. Berarti dikhawatiri Ramadan itu tidak diterima Allah. Kita sekarang menyorot tajuk apa tandanya Ramadan itu diterima Allah ya? Ibadah Ramadan yang diterima Allah apa tandanya? Tajuk ini kita angkat dari soal jawab antara jemaah. Nah, macam mana jemaah di satu tempat bertanya kepada majelis fatwa, majelis kefatwaan. Yang bertanya ini jemaah muslimah ya. Muslimah. Kita ikutilah di sini macam mana cakap. Seorang jemaah muslimah berkisah kepada majelis kefatwaan. Kisahnya ini mengandungi pertanyaan ya. Si penanya berujar, setelah kepergian bulan suci Ramadan Mubarak, saya menikmati perubahan. Berubah. Jadi bulan Ramadan bulan membawa perubahan. Perubahan kepada yang lebih baik ya. Kepada yang lebih baik, masya Allah. Apa contoh perubahan itu? Alhamdulillah saya tekun bertilawah Quran. Di bulan Ramadan dia baca Quran, di bulan Ramadan dia teruskan lagi bertilawah. Kalau di bulan Ramadan tak bertilawah, masalah lagi ya. Demikian juga bersolat, bertilawah dan bersolat. Kalau bulan Ramadan kita bersolat contohnya 23 rakaat, 23. Lepas Ramadan buatlah 11 ataupun 13. Ganti yang 23 tadi. Tapi bila lepas Ramadan tak ada lagi yang 23 tak ada, yang 11 tak ada, itu bermasalah lagi ya. Waktu kita bertahan
maksudnya kita bertahan dengan tilawah Quran. Kalau boleh macamnya sujud sehari cantik sekali ya. Kalau kita boleh baca Quran sujud sehari, setengah juz sehari, kita pulang lah. Kalau kita tak boleh baca Quran per juz, kita baca surah-surah. Yang utama kita baca Qulullah Ahad. Qulullah Ahad, banyak hadis yang menyorot tentang Qulullah Ahad. Kita baca Qulullah setiap kali sholat. Mau berapa baca? Mau baca 10, 20? Sebelum sholat baca 20 Qulullah Ahad, lepas sholat 20. Ini 40 satu kali sholat. 40 kali 5, 200. 200 satu hari Qulullah Ahad. Dalam perjalanan ke surau, pergi ke surau dapat 20, balik surau 20, 40 pergi balik. Berapa kali dia ke surau satu hari? Nah, itu itulah melatih bertilawah ya. Lama-lama kalau dia sudah mengamalkan bacaan Qulullah Ahad ini, lama-lama akan jinak hatinya dengan kitabullah. Untuk menjinakkan hati dengan kitab Allah, dengan Al-Quran, dengan mushaf Al-Quran, karena baca dulu surah-surah yang ringan. Ataupun kita baca ayat kursi, aduh hebat ya, ayat kursi. Ataupun kita baca dalam sholat lagi bagus. Bila kita sholat sunat, sama ada sholat yang 11 rakaat tadi, 8 cabut 3 ya, jadi 11. Kita baca setiap rakaat 10 Qulullah Ahad. Setiap rakaat 10 Qulullah Ahad. Dia sembahyang 11 rakaat. 11 kali 10 dah 110. Subhanallah. Di samping membaca surah dengan jumlah yang lebih banyak dari biasa, seperti tadi kita baca Qulullah 10 kali. Di samping itu, rukuk dan sujud juga ditingkatkan. Di bulan Ramadan kita salat 23. Berapa lama biasanya yang 23 rakaat ini? Sejam berapa? Ada sejam? Oke lah, sejam. Oke, di luar Ramadan kita bersalat setengah jam malam hari. Nah, ini kelanjutan Ramadan ya. Jadi tak ada perubahan. Kalau time tak ada tazkirah, tak ada ceramah, tak ada kuliah, oke. Kalau boleh jangan balik ya. Jangan balik. Coba lah selesai dulu di rumah Allah. Salah satu sunnah Rasulullah SAW, lepas maghrib tak usah balik, duduklah di rumah Allah. Kita sembahyang satu rakaat dibaca 10 Qulullah Ahad. Subhanallah. Satu rakaat ya. Sujud, ruku, begitu juga. Kita bertasbih ruku. Subhanallah bi azim wa bihamdi ruku. Allah maghfirli. Jangan lupa ya. Jangan lupa istighfar masa rukuk. Karena Rasulullah beristighfar waktu rukuk. Subhanallah wa bihamdi. Allah maghfirli. Ataupun yang dibaca Rasul sebenarnya, yang dibaca oleh Rasulullah SAW, subhanallah wa bihamdi. Allah maghfirli. Subhanallah wa bihamdi. Allah maghfirli. Coba baca waktu rukuk 5 kali, 7 kali, 9 kali, 10 kali. Coba kita sembahyang 2 rakaat itu jangan kurang dari 5 menit. Nah, menikmati perubahan sholat sesudah Ramadan ya. Jangan 2 rakaat 2 menit. Pasti tidak ada perubahannya. Coba kita buat 2 rakaat 5 menit, 2 rakaat 10 menit. Kalau tak cuba tak rasa, bila dah cuba, wah enak rupanya.
Gimana coba? Tasbih, ruku, baca 10 kali ka subhanallah alazim wa bihamdihi wa ta'ala subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala. Waktu sujud juga begitu. Waktu sujud lebihkan lagi. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala. Sudah dapat kan jadinya belum? Sudah ya? Subhanallah wa bihamdihi wa ta'ala. Subhanallah wa bihamdihi. Waktu kita sujud baca 10 kali. Berarti 10 kali istighfar waktu sujud. Satu rakaat, dua kali sujud. Nah, coba buat. Berapa menit dapatnya nanti yang dua rakaat itu? Anda melatih membutuhkan salat ya. Nak melatih membutuhkan salat. Salat yang berisi. Salat orang itu banyak yang tak berisi, tasbih tak berisi. Baca subhanallah azim wa bihamdih. Kadang sekali je dibacanya. Tak sempat baca 3 kali. Macam mana nak berisi? Macam mana nak berisi? Dia kena baca banyak. Tambah dengan salat dengan Quran tadi ya. Bersolat dan bertilawah. Seterusnya giat membaca bahan yang memberi suntikan motivasi agar terasa dekat kepada Allah. Bacalah bahan-bahan yang mendekatkan diri kepada Allah. Ini usaha untuk memiliki solat juga ini. Usaha untuk memiliki solat itu dalam sholat dan di luar sholat dengan membaca bacaan yang berkualiti. Saat itu jemaah sudah beli buku Mudahnya Jalan ke Surga, adakah sudah tamat atau belum? Coba kita baca dengan keluarga satu tajuk satu hari. Cantik duduk ya. Bila kita duduk dengan keluarga malam kah, bila maksudnya Allah paham, duduk 10 menit, 15 menit, baca buku Mudah Jalan ke Surga. Ini ada lagi buku baru saya bawa, Mudah Meraih Derajat Tinggi di Surga. Ada lagi buku baru ya, yang saat itu yang bulan Ramadan masa WIB datang ya. Mudahnya Jalan ke Surga. Ini surga juga, cerita surga juga. Mudah meraih kerja tinggi di surga. Dan masuk macam mana nak? Naik status. Tadi kaidah untuk masuk surga ini menaikkan status di surga. Subhanallah. Buku itu kalau kita tak duduk dengan keluarga akan tamat. Saya sendiri di rumah cakap, kita kena duduk 10 menit, 20 menit, satu hari baca sama-sama. Anak bacakan, istri bacakan, ayah bacakan, atau ganti-ganti baca. Karena baca-bacaan yang memberi suntikan motivasi agar sentiasa dekat kepada Allah. Bila orang itu merasa kedekatan kepada Allah, situlah manisnya salat tadi. Situlah manisnya rukuk dan sujud. Bila ada dekat dengan Allah, dengan segunung harapan agar dia diterima sebagai golongan tawabin. Ini cerita jemaah ya di sana. Dia mesti cerita tentang pencapaian dia dalam bulan Ramadan. Lepas Ramadan katanya rajin baca Quran, rajin bersolat. Kita di samping tadi solat witir ya, atau solat tahajud. Di samping itu kita kena buat juga solat rawatib, karena buat juga salat duha. Kalau kita boleh ya, boleh duduk di surau ni lepas sembah subuh. Kalau tak banyak komitmen, terutama hari-hari tak kerja, bila kita duduk sampai masuk waktu salat duha, dapat bonus berumrah.
mudahnya jalan ke surga. Duduk sini bincang-bincang, buat ringkasan, buat ulasan macam mana. Sampai masuk hari ini tak silap saya 7:35 aja, 37 hari ini. Okeylah sampai duduk sampai 7:40. Bila orang tu datang sembilan subuh berjamaah, kemudian dia duduk sampai masuk waktu solat duha, dia dapat bonus seperti berumrah. Dan kedatangannya untuk solat berjamaah dapat bonus seperti berhaji. Kalau ada majlis ilmu sesudah subuh, ada lagi satu bonus haji untuk orang yang melibatkan diri dalam majlis ilmu sesudah subuh. Kami tidak suruh ihsan setiap pagi ada tazkirah. Kadang tidak sampai 10 menit. Kadang 7 menit, kadang 10 menit, paling lama 15 menit. Nah, merebus haji tadi. Kalau tak ada tazkirah, tak ada baca hadis, tak dapat. Dia kan ada baca Al-Quran terjemahan, okey. Atau baca buku mudah jalan ke surga, okey. Kita ini surah Ibrahim kita kena baca untuk mudah jalan ke surga di satu topik setiap pagi contohnya lah ya. Sehingga dapat bonus naik haji. Dan benda ini juga memberi suntikan motivasi untuk kita semakin dekat kepada Allah. Bila kita tahu pendekatan-pendekatan dan usaha untuk dapat surga ini, kita semakin dekat kepada Allah. Mudahnya surga itu. Tapi kalau tak bincang, seakan-akan susah ke surga itu. Padahal ke surga itu mudah sebenarnya. Apa kata baginda Rasulullah SAW? Semua umatku akan masuk surga. Kullu ummati yadkhuluna jannah, kata baginda Rasulullah SAW. Semua umatku akan masuk surga. Illa man aba, katanya. Illa man aba, kecuali yang tak nak. Semua umatku akan masuk surga, kata baginda Rasulullah SAW, kecuali yang enggan. Ditanya oleh sahabat, waman ya apa ya Rasulullah, adakah orang yang tak mau masuk surga? Apakah kata baginda Rasulullah, man ata'ani dakhala jannah, waman asani faqad aba. Siapa yang taat akan ajaran baginda Rasul, masuk surga. Siapa yang tak taat, berarti tak nak surga lah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita perlu berharap kepada Allah agar termasuk golongan tawabin ya. Nih, kita perlu berharap agar tergolong ke dalam golongan tawabin, orang yang bertaubat. Orang Melayu bila cakap taubat, pahamlah sikit barangkali. Bila cakap tawabin, tak paham. Padahal satu kata akar saja ya. Satu kata akar saja. Tawabin dengan taubat. Apa untungnya bila orang itu tergolong ke dalam golongan tawabin? Untungnya dalam surah Al-Baqarah ayat 222 mengatakan orang itu kekasih Allah. Orang yang golongan tawabin kekasih Allah. Orang yang bertaubat itu kekasih Allah. Innallaha yuhibbut tawwabin. Pengunjung ayatnya wa yuhibbul mutatahhirin. Allah itu mengasihi, mencintai orang yang bertaubat dan orang yang ingin membersihkan dirinya. Bila orang itu jadi kekasih Allah karena dia ingin bertaubat dan membersihkan dirinya, Allah akan mengabaikan semua kesilapannya. Bila Allah dah kasih, macam mana pun banyaknya dosa orang itu, macam mana pun berat kesnya, bila Allah dah kasih, Allah akan mengabaikan. Contoh yang paling mudah, yang semua orang tahu ya, penjinanya yang membunuh 99
kemudian campur satu jadi 100. Berapa berat case dia tuh. Tapi bila ingin bertobat, membersihkan dirinya, menyucikan dirinya, akhirnya Allah mengabaikan semua dosanya. Subhanallah. Ini tadi masih mukadimah pertanyaannya. Pertanyaan belum ada lagi. Tapi dah ada. Dah hebat isinya tadi. Pertanyaannya dicek di sini, apa yang perlu saya tanyakan ialah bagaimana supaya saya berupaya menjaga diri dari gangguan syaitan. Orang beriman dia kena risau. Kalau dia tak risau berhadapan dengan syaitan, berarti dia tak paham. Orang yang paham selalu ingin memohon perlindungan Allah daripada gangguan syaitan. Karena syaitan itu kerjanya 24 jam. Bukan masa bangun saja, masa tidur juga. Dia bekerja, kita tidur. Apakah dia syaitan kepada orang tidur? Macam mana orang itu supaya lambat bangun? Macam mana supaya orang jangan datang ke surau? Ini kerja syaitan itu. Macam mana supaya jangan bangun tahajud? Itu kerja syaitan. Tapi makan gitu juga, macam mana supaya aku makan lebih daripada hal yang sepatutnya, supaya nanti dia ngantuk, supaya susah nak bangun. Masa sebelum tidur, macam mana supaya ini jangan berwudu sebelum tidur? Macam mana supaya dia jangan baca doa? Ini kerja setan. Kerja setan. Sebelum tidur, diritanginya orang dengan benda-benda kedosaan. Sebelum tidur, jangan baca Quran, jangan sembahyang, jangan berzikir. Buatlah benda-benda kedosaan. Kotorilah hati, kotorilah minda, kotorilah fikiran, kemudian ngantuk tidurlah, nanti tak akan bangun. Kita karena ada kerungsingan. Kalau tak ada kerungsingan, kalah. Jadi apa pertanyaan pertama di sini? Bagaimana supaya saya berupaya menjaga diri dari gangguan syaitan? Karena lepas Ramadan, syaitan bertugas seperti biasa. Di bulan Ramadan, syaitan itu dilumpuhkan kekuatannya. Jadi kita kena ada kerusinan. Time makan macam mana? Orang yang makan yang tidak dikacaukan oleh syaitan makan, makanlah setakat. Tidak apa. Jangan disitakan diri, apalagi malam. Malam bukan cukup kerja mau tidur ya. Yang kita pikirkan malam hari macam mana supaya mengajur. Orang yang berjaya dalam bulan Ramadan, dia ingin melanjutkan amalan bertarawih dan berwitir itu dengan berwitir dan bertahajud. Nama saja bertukar. Di bulan Ramadan tarawih, di luar Ramadan witir, di luar Ramadan 11 ataupun 13 maksimumnya. Kalau boleh jangan kurang. Kalau kalah, kalau dia tak boleh buat, minimum dia buat 3. Kalau 3 pun tak dapat, kalau dia tak boleh buat bangun tidur, dia buat sebelum tidur. Sebelum tidur, dia boleh tidur. Berhenti sebelum tidur ya. Tapi kalau kita kaum pembangunan, jangan buat sebelum tidur. Dia boleh buat di surau lepas isya, boleh buat di rumah sebaik saja balik dari surau, boleh buat sebelum tidur, boleh buat bangun tidur. Mau buat 3 rakaat, mau buat 11, mau buat berapa pulang. Okelah buat 3 rakaat contohnya. Kalau dia buat dekat surau,
3 rakaat itu nilainya rendah. Rendah nilainya. Kalau dia buat balik rumah tinggi nilainya. Kalau dia buat sebelum tidur tinggi juga nilainya. Kalau dia buat bangun tidur lagi tinggi nilainya. Contohnya lah ya, contoh nilai ini dibuat di surau lepas isya. Oke, dapat 5 ringgit Malaysia contohnya lah. Nah, kalau kita perbedaan nilai dibuat di rumah nanti mungkin 5 ringgit Singapura. Lima juga. Dia buat bangun tidur mungkin 5 pound seperti ini. Itu bezanya. Itu bezanya. Apalagi bangun tidur itu dia sebelum tidur sudah siap. Siap dengan zikirnya, siap dengan wudunya, siap dengan niatnya, kayak sifat dia tidur. Wah, puas dia bangun tidur, dia sembahyang. Itu besar nilainya ya. Jadi kita akan coba. Kita coba. Kalau buat di rumah jelas tinggi nilainya. Yang 3 rakaat kita buat di rumah, dia 1 rakaat itu di rumah sama dengan 25 rakaat di sini. Kita sembahyang setelah isya 3 rakaat, 2 campur 1 contohnya lah ya. Dapat 3. Tapi bila kita balik rumah, lepas isya kita sembahyang sunnah 2 rakaat contohnya di sini 2 rakaat. Kemudian balik rumah sembahyang 3 rakaat. 1 rakaat rumah tu kiranya 25 tu. Jadi 3 rakaat 75 rakaat. 1 dikira 25. Satu kira serakaat di rumah 25 rakaat di sini. Macam kita sembahyang fardu berjamaah. Bila kita sembahyang fardu di rumah Allah, dia digandakan paling kurang 25 ya. Sembahyang sunat bila kita buat di rumah berganda. Itu yang disorot. Maaf ya. Yang disorot dalam hukum merebut pahala berlipat ganda. Jadi kita akan ada kerusingan gangguan setan ni. Kalau dia tak rusing, okey je, tak ada takut. Wah, bahaya. Musuhnya bekerja 24 jam. Dia tak takut menghadapi musuh. Jangan-jangan dah kalah. Jangan-jangan dia jadi alat musuh pula. Suami jadi alat musuh. Istri jadi alat musuh. Mak jadi alat musuh. Ayah jadi alat musuh. Satu rumah itu daging musuh. Apa dalam bahasa Qurannya? Geng musuhnya apa? Hizbus syaitan. Geng syaitan. Bukan buat-buat ni ya. La haula wa quwwata illa billah. Sebut dalam ayat surah Al-Mujadilah ayat 19. Geng syaitan. Satu rumah tu geng syaitan. Tak ada yang bangun. Istahwadha alaihimu syaitan. Mereka itu dimonopoli oleh syaitan. Fa'ansahum zikrallah. Lalu mereka lupa berzikrullah. Maaf ya. Ula'ika hizbu syaitan. Itulah geng syaitan. Masa tidur bukan mikir nak bangun. Tidak ada berniat nak bangun. Maaf ya. Orang beriman tak mungkin dia tak berniat nak bangun. Takut dia kalau dia tu jadi mangsa syaitan.
tidur di rumah yang mahal, rumah yang mewah, ternyata geng setan. La ilaha illallah. Mahal rumahnya, kacilnya, tilangnya, ekornya, rupanya habuan setan. Hizbu syaitan. Ulaika hizbu syaitan. Inilah geng syaitan. Ala inna hizbu syaitani humul khasirun. Geng syaitan ini hidupnya rugi. Rugilah. Dah rumah mahal, bilik mahal, alat-alat mahal. Ternyata jadi geng syaitan. Tidur dia itu, la ilaha illallah, merugikan dia. Nah, kalau ikut eset akhirat, kalau hitung eset akhiratnya, rugi dia tidur tu. Dia masuk abu setan. La haula wala quwwata illa billah. Tak bangun, tak ke surau, tak ke masjid. Pagi-pagi start kereta, pergi kerja. La ilaha illallah. Okey perasaannya. Happy, tidak ada kurang apanya. Itulah kerja setan. Kerja setan membuat orang itu merasa tidak bermasalah. Itu ada dalam surah Az-Zukhruf. Banyak, bukan suruh saja, tapi kita nak tunjuk satu ayat. Az-Zukhruf. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 37. Az-Zukhruf ayat 37. وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ. Geng saya tadi terpesong dari jalan yang betul, tapi dia merasa oke. Bangun tidur start kereta pergi kerja, tidak ada masalah. Oke. Yang dia tidur satu malam tak bangun tu. Orang yang tidur yang geng setan niat dalam hadis tersebut tidurnya diikat oleh setan, diikat. Tidurnya diselimut oleh syaitan. Khusus selimut supaya dia tidurnya nyata dengan rata. Dia tak bangkit. Tidurnya kena sembur oleh syaitan, sembur. Supaya tak boleh buka mata ni. Tidur di rumah mewah, di bilik mewah tadi, dia diselimut oleh syaitan, diikat, sembur. Merasa okey. Nah ini wayahsabuna annahum muhtadun. Merasa tak ada bermasalah. Orang beriman tidak. Bila dia tak bangun pagi. Nabi satu macam nama saya ini. Allah marah saya sama saya. Allah murka sama saya. Saya terdinding, terhijab dari rahmat Allah. Saya tidak bangun, saya tidak kunci. Saya tidak bertahajud. Kebimbangan ini kan ada ya. Ini tanda orang berjaya Ramadannya. Bagaimana supaya saya berupaya menjaga diri dari gangguan syaitan? Yang tak bertahajud, yang tak sembahyang di masjid, memang mangsa syaitan. Takkan habis dotan itu ya. Banyak lagi. Nah, bagaimana saya memelihara nikmat iman dan nikmat hidayah? Allah. Bulan Ramadan mau ke masjid, mau tarawih, mau witir, mau baca Quran. Alhamdulillah. Allah Ta'ala kasih dia iman, kekuatan iman bulan Ramadan. Macam mana nak jaga benda ini? Saya tidak
mau kehilangan nikmat iman setelah saya menikmatinya. Demi Allah, iman sungguh manis. Tidak dibangun tahajud manis, tahajud indah tahajudnya. Istrinya mau bangun, suami mau bangun, lewat pasangannya. Mungkin satu kali istri dulu bangun, next night suami pula bangun dulu, nanti ganti siapa yang dulu. Demi Allah, iman sungguh manis. Kalau dia tak terasa kemanisan iman, dia kena belajar lagi ya. Dia tidak merasa kemanisan tahajud, dia tak merasa kemanisan tadi membaca ayat Allah Ahad 10 kali, 20 kali, 1 rakaat. Dia tidak merasa kemanisan berrukuk dan sujud, beristighfar waktu rukuk dan sujud, dia kena rasa kemanisannya. Saya belum mendapati kemanisan seperti manisnya iman, dia cakap. Saya sungguh mendapatkan surga. Inilah orang yang dekat dengan Allah. Dia merindukan surga. Rindu nak ke surga. Dan bimbang tentang azab neraka. Kita hari-hari kena ingat. Karena ingat surga, bila dia mau bangun tahajud, mudah-mudahan terbuka pintu surga ini. Bila tahajud tak apa-apa. Dalam Quran ya, sifat ahlul jannah dalam Quran bertahajud. Kita tengok satu ya. Surah Ali Imran. Kalau tak bertahajud, kuranglah satu sifat. Surah Ali Imran ayat 17. Di dari ayat 15 diceritanya, 15 dicakap apa? Mereka tuh masuk surga katanya. Kemudian dalam ayat 16 mereka tuh berdoa selalu, Rabbana amanna faghfir lana dzunubana waqina adzabanna. Ini doa ahlul jannah. Dalam ayat 17 dikatakan mereka itu wal mustaghfirina bil ashab. Setengah jam sebelum subuh dia sudah beristighfar dah. Apa maksudnya? Dia dah tahajud dah. Sekarang tiba time untuk beristighfar. Tahajud dah selesai. Setengah jam 15 menit sebelum azan dia dah ready dah. Tahajud dah selesai 11 rakaat. Yang 11 lah ya, contohnya lah. Sekarang apa lagi? Wal mustaghfirina bil ashab. Istighfar yang di atas ini boleh dibaca ya. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Boleh ini dijadikan bacaan istighfar di waktu kita bangun tidur selepas kita bertahajud. Ataupun ini dijadikan ayat dalam salat. Ayat yang berkenaan dengan istighfar. Ini satu contoh, banyak lagi ayat lain. Dalam surah Sajdah ada, dalam surah Adz-Dzariyat, dalam surah lain ada. Menyatakan bahwa ahlul jannah itu ahlul tahajud. Kalau dia mudah untuk tahajud, insyaAllah indah jalan ke surga itu ya. Oke. Saya berdoa dengan ikhlas agar Allah mengampuni segala dosa saya. Dan saya juga berharap kepada Syekh mendoakan saya katanya, kepada majlis fatwa, kepada mufti ya, tolong doakan juga saya. Ini baru ide dari penanya ya. Belum jawabannya lagi. Kita baca juga sekali lagi ya. Jawaban dari majlis fatwa. Ini pertanyaan jemaah muslimah selepas Ramadan. Dia mengungkapkan kenangan manisnya dalam bulan Ramadan. Result dia subhanallah excellent ya.
Apa jawaban majelis fatwa? Perihal yang Anda rasakan adalah termasuk petanda amal saleh Anda yang lakukan pada bulan Ramadan diterima Allah. Itulah tandanya katanya. Mau tahajud, mau baca Quran, ada kegembangan tentang syaitan, merindukan surga, bimbang akan azab neraka. Anda sudah memetik buah manis Ramadan, maka sepatutnya Anda memuji Allah atas nikmat yang tiada tara ini. Nikmat yang tak dapat diimbangi dengan nilai kebendaan. Berdoalah agar Allah menyembuhkan pendirian Anda, agar Anda istiqamah dalam hidayah Allah. Peliharalah dengan baik berbagai amal saleh dalam bagi usiamu. Jagalah baik-baik katanya. Jangan seperti orang yang cuai terhadap nikmat-nikmat tadi. Jangan pula seperti wanita penenun yang merungkai semula hasil tenunan yang sudah siap dan utuh. Tersebut dalam surat An-Nahl ya. Ada cerita dalam surat An-Nahl, orang yang Ramadan dia pergi bertarawih, pergi berzikir, mungkin kemudian juga ada tadarus dia ikut. Lepas Ramadan tak ada kelanjutannya. Jadi seperti apa katanya sifat wanita penenun, tukang tenun, katalah membuat songket ya, sudah siap songket, kemudian dicabutnya benang tadi satu-satu, cabut satu, cabut satu, cabut satu, akhirnya habis. Jangan seperti itu kata majelis fatwa. Ada cerita dalam Quran nanti boleh tengok ayat 92 surat An-Nahl. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Orang yang lepas Ramadan dia tidak follow up amalan Ramadannya, malam dia hanya dalam benda-benda keduniaan, kelalaian, berarti dia ibarat membangun ya, lepas dia membangun dia runtuhkan bangunan. Tunggu lagi Ramadan nanti akan datang, kemudian dia bangun lagi, lepas Ramadan diruntuhkan lagi bangunannya. Sebulan membangun ibadah, tiba-tiba lepas Ramadan runtuh. Sama dengan orang yang menenun tadi, bila dah siap tenunannya, dicabutnya benangnya satu-satu, dirungkainya satu-satu. Termasuk tanda amal ibadah diterima Allah bahwa siapa diberi taufik melakukan ketaatan setelah melakukan ketaatan terdahulu. Ini satu tanda lagi. Tanda ibadah diterima Allah, sesudah kita beramal, kita membuat amal lain, amalan lain. Contohnya lah ya, malam ini kita beriktikaf di sini. Kita dah salat maghrib tadi, ya lagi kita sembahyang isya. Nanti balik rumah. Tandanya ibadah diterima Allah, balik rumah buka Al-Quran, baca Al-Quran sikit. Semayang sunatlah, istighfarlah, berzikirlah. Jangan balik rumah buat benda-benda yang merupakan kemurkaan Allah. Itu berarti ibadah tadi tidak diterima Allah. Karena katanya tanda ibadah diterima, orang itu diberi taufik berbuat ketaatan, lepas berbuat ketaatan juga dulu. Tetaplah istiqamah dalam jalur ketaatan terhadap Allah. Giatlah meningkatkan keikhlasan dalam beribadah. Ini ayat ini patut kita perhatikan ya. Wa innallaha ja'ala fiina lanahdiyanna subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Ini ayat ini selalu diperhatikan oleh orang-orang beriman, orang-orang saleh. Ayat terakhir sekali dalam surat Al-Ankabut ayat 69. Kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallazina jahadu
وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Ini boleh dijadikan ayat dalam solat ya wadzalika jahadu fi lana hadiyatan wa inna Allah ma'al muslimin. Mukmin yang giat dan tekun dalam jalan ridha Allah, tekun dia kata maghrib isya ke rumah Allah, balik rumah baca Quran, puasa sembahyang, jangan balik rumah pegang benda-benda kelalaian, tetap tekun namanya. Dia kena mujahadah, tekun, rajin. Apa dapat? Pasti dan pasti kami bukakan bagi mereka berbagai jalan hidayah. Ilmu bertambah, rasa takut bertambah, rasa rindu ke surga bertambah. Bila dia tidur nanti, tidur 2 jam, 3 jam bangun dia tahajud, terbuka jalan itu. Terbuka jalan itu ya. Mau tahajud. Tapi kalau datang maghrib isya nanti balik rumah tidur. Subuh tak bangun, tahajud pun apa lagi? Berarti tak ada jahadu tadi. Tak tekun, tidak sungguh. Dia janji Allah ya, pasti dan pasti, pasti akan membukakan bagi mereka berbagai jalan. Berbagai itu banyak tuh. Baca Quran dia balik rumah, berzikir dia, baca buku dia, menangis dia sembahyang. Subul jamak kepada sabil. Mungkin 10 jalan, mungkin 20, mungkin 30. Janji Allah ya, Allah bersama orang yang melakukan kebaikan. Kita perhatikan ayat ini. Ini terjemahan ini saya buat sendiri ya. Kalau kita baca mana-mana terjemahan, tak akan jumpa terjemahan ini. Saya kalau saya baca terjemahan yang ada, saya tak paham. Kalau kita lihat banyak, kita tak paham. Karena banyak lagi keterangan dalam kurungan, lagi ke kacau depan. Para mukmin yang giat dan tekun dalam berjalan kepada Allah, pasti dan pasti kami bukakan, kami tobah ya, kami bukakan bagi mereka berbagai jalan hidayah. Mungkin 100 jalan, mungkin 200. Syaratnya tadi jahat. Allah bersama orang yang melakukan kebaikan. Inilah kuncinya disebut oleh majelis fatwa kepada penanya tadi. Kami turut mendoakan semoga Anda tetap dalam jalur taufik katanya. Dan taufik itu apa tadi? Taufik itu mudah nak berbuat taat, mudah nak bangun, mudah nak datang ke surau. Sejam sebelum subuh dia dah bangun dengan ceria. Kenapa? Sebelum tidur dia sudah mujahadah tadi.
Tapi kalau sebelum tidur macam cerita tadi dia mengotori mindanya, mengotori hatinya dengan media-media kelalaian kedosaan. Macam mana nak ceria bangun tidur dah? Sebelum tidur dah kotor. Dia tidur dengan hati yang kotor, dengan minda yang kotor. Macam mana nak bangun? Bangun pun susah. Bangun pun tak ceria. Sampai subuh, susahnya. Taufik artinya apa? Ringan buat tahan. Taufik, perkataan Arab yang sudah berasal dalam bahasa Melayu. Tapi kalau orang Melayu ada yang paham, ada yang tak paham, ataupun ada yang pahamnya sikit. Taufik itu apa artinya? Mudah nak buat. Ringan lah kan kesorok. Mudah nak pegang Quran ni. Balik rumah, dibaca Quran lah 2-3 muka surah berapa. Mudah. Kira ya. Macam mana? Kita tolong kasih lagi ataupun cuba dulu. Sikit lagi. Boleh lagi. Boleh. Berapa minit lagi? 10 minit ya. Okey. Ini pengajaran tadi tiba. Tadi kita baca kisah tersurat. Sekarang yang tersirat di balik yang tersurat. Sebenarnya ini ringkas nih kalau nak diikutkan, bukannya 19 detik. Dia boleh jadi 30 nanti ini. Pertama perlunya mukmin saling mendoakan. Tadi penanya minta didoakan, katanya supaya saya mendoakan saya, katanya. Kita perlu mendoakan. Saling mendoakan. Kita suami mendoakan istri, istri mendoakan istri. Jemaah mendoakan imam, imam mendoakan jemaah, ustaz mendoakan jemaah, jemaah mendoakan ustaz. Perlu ya, saling mendoakan. Sama ada orang itu tahu atau tak tahu. Tak mesti tahu deh, kita doakan. Nikmat ketaatan memberi nikmat yang lain. Cakap tadi, manisnya iman tadi ya. Kisah selain syarat dengan makna dan pengajaran. Si mu'min perlu bergiat agar tetap istiqamah dalam ketaatan. Istiqamahnya konsisten. Kerusuhan yang tinggi terhadap bahaya muslihat syaitan di samping faktor-faktor perintah lainnya. Kita kena selalu risau bahaya syaitan. Waktu bangun, waktu tidur, dia tetap musuh. Waktu tidur banyak orang kalah. Waktu bangun, banyak juga. Tapi waktu tidur dia tak terasa. Yang jalannya yang tak bangun sebut terutama kalau lelaki ya, yang tak bangun subuh semua yang berjemaah ke rumah Allah kalah. Yang duduk di rumah yang tak tahajud, yang tak semayang di awal waktu kalah. Yang semua yang subuhnya di ujung-ujung waktu bergegas emergency, maksudnya emergency semua tak pernah tenang semua yang subuh. Kalau dia kata layak perempuan, dia tak payah ke surau. Okay, contohnya lah, dia tak ke surau. Bangunlah setengah jam sebelum azan, jawablah azan. Orang yang menjawab azan terutama muslimat ya, dia mendapat ganjaran seperti muadzin. Tapi kalau dengan ilmu dan berniat, kalau muslimat duduk di rumah, okay, contohnya. Dia tak pergi supaya kusur, oke, bangunlah sebelum adhan, jawablah adhan. Orang yang menjawab adhan dengan penuh, kemudian dia berdoa kepada adhan itu, dia dapat pahala seperti muadzin. Adhan ini perlu pada ilmu ya. Adhan mawadah dia dengar, oke. Mungkin azan sini dia tak dengar, contohnya lah, ya. Dengar kan satu kali ini azan sini, tak dengar, rugi. Azan mawadah mungkin dengar, azan UK mungkin dia dengar, oke dia dengar azan UK. Oh, dijawab Allah. Azan raudhah dia dengar. Kalau tempat saya sana, Sulawesi, empat
azan satu waktu didengar, azan an-nur, azan ihsan, azan as-sabah, azan damai. Ada lagi dari belakang saya dari Sulawesi atau dengar lagi di padang gua sana apa tuh? Saya tak tahu. Dari sebelah hutan. Orang yang menjawab azan dengan tekun, dijawabnya dengan ilmu, dia dapat pahala seperti pahala muadzin. Apa pahala muadzin ini ya? Ini tajuknya tajuk pahala berganda ini ya. Pertama, muadzin itu dapat pahala sebanyak orang yang datang sholat. Di sini paling ramai berapa orang datang sholat sebesar? Berapa orang? Hah? Ini 50. Ayo ramai. Ramai ya? Oke lah, kalau 50 orang seperti orang yang datang sebelum subuh, dia dapat pahala bertahajud satu malam tak tidur. Ini kita pernah datang sebelum subuh karena berniat nih. Orang yang datang sebelum subuh berjamaah dapat pahala seperti dia beribadah satu malam tak tidur. Jadi kalau 50 orang yang datang 50 malam beribadah dapat sama muadzin, dapat semua orang menjawab azan di rumah. 50 malam. Kalau orang itu datang dengan ilmu, dia dapat pahala. Satu orang dapat bonus satu haji. Berarti 50 haji. Dah pahala 50 malam. Pahala 50 haji, bonus 50 haji. 50 haji, haji hanya sekali setahun saja. Berarti dia dah hidup 50 tahun. Pagi itu dengan menjawab azan saja. Itulah, hukum merebut pahala berbakti dalam masa singkat ya, dibincangkan di sana. Pahala sholat berganda belum dikira tuh. Pahala sholat berganda, satu orang dapat katalah 25 derajat, ya, yang rendah sekali. 50 kali 25, berapa? 1000 lebih, 40 kali 25 ada 1000. Itu kalau dihitung itu nanti rugi orang yang tidur waktu azan. Rugi. Itu banyak punya dalam buku apa tadi? Berbuat pahala berganda dalam masa singkat. Saya pun tak bawa ya. Tapi dah kasih saya sendiri. Sama Cik Samsul. Ada saya kasih sendiri. Boleh rujuk di sana. Orang yang menerapkan ide dalam buku berbuat pahala itu, dia satu hari boleh merebut lebih daripada Lailatul Qadar. Lailatul Qadar sekalinya setahun, bulan Ramadan. Orang yang menerapkan ide dalam buku merebut pahala berganda dalam masa singkat itu, hari-hari dapat Lailatul Qadar. Keluar di kereta apa lah sikit-sikit ya. Ini dibincangkan dalam buku apa? Merebut pahala berbuat ganda dalam masa singkat. Orang yang menerapkan hadiah buku itu hari-hari dapat Lailatul Qadar lebih. Itu baru tadi. Kalau kira jumlahnya 50 orang, apalagi kita pergi kepada masjid yang makmur, kita pergi ke masjid Asana, kita pergi kepada masjid Bandar Seri Putra. Bandar Seri Putra itu jemaahnya luar biasa tuh, meledak apa? Meletup apa?
Jemaah tak pernah pergi. Coba pergi sekali tengok orang di sana macam mana. Makmur sekali Masjid Baru di Bandar Seri Putera. Jangan-jangan kalah di sana saya. Sekali-sekala kita kena pergi ke masjid besar, kita jawab azan, kita dapat pahala datang untuk semuanya. Pergi ke masjid Putera, pergi masjid besi. Jangan bertahan di sini saja. Ini ya tidak lah. Sekali-sekala nak benda yang besar juga, nak bonus yang besar. Seminggu sekali kan? Hari Jumaat dia pergi ke UKM, datang awal, jawab azan. Itu janji Rasulullah dalam hadis. Siapa yang jawab azan tidak dapat pahala seperti muadzin. Tapi jangan pergi orang Melayu kena pergi masjid. Iman. Saya pernah tengok ayah, si ayah pergi dengan ayah dengan anaknya. Anaknya bangunkan ayahnya. Ya ya ya. Azan dah. La ilaha illallah. Itulah tadi orang dimainkan setan. Okey lah ya. Saya ingat ni kita cukup lah ya. Cukup sudah 10 minit dah, sudah 10 minit dah. Yang jelasnya orang yang menerapkan idea bukti merebut pahala melibatkan dalam masa singkat itu beramal dengan ilmu, menjawab azan dengan ilmu, dia dapat hari-hari Lailatul Qadar. Lailatul Qadar dia Alfu Syahrin 1000 bulan 83 tahun saja. Ini lebih mungkin 100 tahun, mungkin 200 tahun. Tapi karena jemaah, karena adalah ya. Tapi kalau kita kumpul nanti, boleh. Contohnya, coba satu hari buat. Adanya, perhitungannya. Subuh berapa, zuhur berapa, asar satu hari itu berapa, tapi jemaahnya datang. Tentu lebih 100 ya. Tentu lebih 100. Jadi kalau 100 satu hari contohnya lah, satu orang dapat satu bonus haji setiap kali sholat fardu. Jadi kalau 100 bonus haji, berarti macam 100 tahun lah. Dah kalah, Lailatul Qadar. Itulah ya. Dalam buku itu memang disebut orang yang mengambil bonus dan peluang lebih daripada azan, mereka boleh merebut fadilah lebih daripada yang merebut oleh orang yang dapat Lailatul Qadar. Jadi kita boleh hanya Lailatul Qadar, hari Lailatul Qadar 7 hari seminggu, 30 hari sebulan beramal dengan ilmu ya, beramal dengan ilmu. Walaupun duduk di rumah, duduk di rumah kita menjawab azan. Oke, okay, time azan jangan buat berjalan duduk di atas kursi kan. Allah. Saya tak ini Allah, saya duduk di rumah, saya ini berbuat, saya ini uzur pun dapat. Dia uzur, dia dapat dari sekadar. La ilaha illallah. Nanti lah, sambung lagi lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasahbihi. Allahumma zidna wa la tanqusna wa akrimna wa la tuhinna wa a'tina wa la tahrimna wa athina wa la tusr alaina wa rahmna wa la yakrim. Subhanallahi wa bihamdihi wa salamun ala al mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbal